KPU Makassar sejauh ini telah menerima salinan hasil tes kesehatan 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, keempat pasangan calon dinyatakan sehat dengan keluarnya hasil tes kesehatan dan verifikasi partai politik yang telah dilakukan saat pendaftaran. KPU Makassar memastikan keempat pasangan calon yang mendaftar dipastikan lulus persyaratan untuk maju di pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang. Sudah kami terima tadi malam oleh tim pemeriksa Rumah Sakit Wahidin Sudiryosodo. Semalam diterima langsung oleh KPU Kota Makassar jam 20 waktu Indonesia Tengah. Kami langsung melakukan pemeriksaan dokumen. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semuanya dinyatakan memenuhi syarat. Tidak ada tidak ada penyalahgunaan narkotik. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang PKPU 3 tahun 2017. Dengan hasilnya Kak, berarti keempatnya lolos di tahap ya pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar dinyatakan memenuhi syarat pada pemeriksaan kesehatan, sehat jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotik.